ada ODGJ, kondisinya hamil, sudah 7 bulan dan ada di jalan. Jadi ODGJ-nya ini punya suami, punya anak dan keluarga, tetapi ini hamilnya bukan sama suaminya, guys. Jadi pihak dari keluarga dan suami juga udah angkat tangan dan sudah menyerah. Harus seperti apa? Sama siapa? Usaha. Tema. Usaha. Kumamat. Kumamat. Oh, udah dicek sama. Tapi tadinya sebelum udah gigi juga udah MLSL deh gitu. Jadi. Oh, ya. Jadi autisme dulu, terus baru ODGJ. Oh, oke. Di sini yang kerja siapa, Bu? Itu Bapak. Bapak kerja kerja apa, Pak? Iya, Kak. Kerja kulir lah. Yang oh, di kebun. Jadi macul. Satu hari belum tentu pendapatannya ya. Ada. Ya. Belum cuma 1.000-1.000. Kalau ada yang nyuruh, yang ngejak gitu katanya. Gak yang ngejak nanti ayah. Ibu anak berapa? Kak? Anak berapa? Cuma satu. Oh, satu. Ibu tunggal. Pincu tiga. Pincu tiga atau empat. Oh, gitu. Oke. Kebetulan dia sakit. Jadi ketahuan sakitnya dari umur berapa, Pak? Lahiran ketiga. Oh, jadi pas ketiga ada perbedaan kelihatan ya? Jadi sakit ingatan pan masih rumah tangga kan ya? Masih suami banyak marah-marah gitu. Kayak gitu kalanjoan gitu. Tapi galak nggak, Pak? Enggak galak. Cuman melamun gitu. Melamun sama jalan pergi. Dan tangannya begini. Suka ambil. Orang-orang kadang gitu, laporan-laporan dari orang-orang pasar gitu. Jadi pusing kan dia laporan itu gitu. Jadi ngambil-ngambilin duit ya? Iya. Biasa-biasa mah tenang lawan ya kan. Minta goreng gitu mah. Laporan eta mah. Ada sepeda ada itu ya di bawah. Itu di jalan. Lu beker ya apa geger apa yang bilang kayak enggak ke rumah enggak ada, enggak diambil, enggak diambil apa-apa. Diambil tapi disimpan di mana gitu. Oh iya. Dibuang. Jalan. Oh jadi cuma iseng doang ya, Pak? Ayah oh, diambil dari sana. Oh ke terancam. Balangkeun kan, justru ambil itu. Oh gitu. Iseng aja. Ke bumi mah saran nyenak nanam ya. Ke ayah, kita atau ke mana? Icara nanam oke. Ke bumi ke ayah nanam. Itu yang nomor tiga usia berapa, Bu? Ayah ini seberapa? Genap tahunan. Oh, lumayan kecil. Masih kecil. Terus itu mantan suaminya, suaminya udah nikah lagi? Oh, belum. Status masih menikah, cuma ditinggal gitu aja. Oh, gitu. Kakaknya udah dipisah. Kakaknya udah dipisah.
tempat yang dihantai tadi namanya. Ini tercager-cager. Tadi mau kembali lagi. Oh, gitu. Tadi mau kembali lagi. Yang kurang segitu. Normal. Kenapa? Kenapa? Nanti ya, Mas. Kenaon tuh. Bukan ngora. Mama. Maunya sama siapa? Saya yang saji. Mau enak, Mas. Nyak. Ya. Milu, ya ikutnya. Milu. Kita jalan-jalan. Ke kota mah jalan-jalan. Ya, kami eta yang ngurus. Kita antar tuh nih hadiah. Sama ibu suka. Isukan is eta mah di bawah dia. Jalan-jalan apa sih jalan-jalan bahasa Sundanya? Jalan-jalan. Mau mabuknya mobil lagi bagus tuh. Milu. Ya, memang. Jonathan coba, kan bisa bahasa Sunda. Sama cowok, ganteng. Ini orang jalan-jalan ke Jakarta. Belum ambil obatan. Orang ke Jakarta, belum ambil obatan. Ini mau, muntah-muntah, mau. Muntah-muntah? Mau, di makan timo. Diobat. Ke Tasik itu yuk, orang di Tasik. Tasik, utah mau ke Tasik. Kita minum antimo aja. Ini antimo. Antimo mah ada ya. Terus pernah ke Jakarta, Chan? Udah. Bung Saha. Ngomonglah bahasa Sunda, weh. Abis itu bisa bahasa Indonesia. Bahasa Sunda. Nggak mau bahasa mata lagi ya. Bahasa Indonesia pintar. Oh, bisa bahasa Indonesia. Pernah ke Tasik kuenya, diubaran di Tasik. Hah, Mas Cager? Karunya ke iya, si dedena. Mohon, si dedena, iya sehat. Kurang kontrol si dedena lalaki awewe. Siapa, Cen? Iya, lalaki awewe. Nyah teh. Nyah, iring hon. Nyah. Cong iringnya. Kan dia cong diobatan dia nak. Hon. Obat. Inte. Antimo, omeh teh utah. Beuki. Beukina naon eta tuh? Jalan-jalan ke Tasik. Daripada masyarakat mah mabok ieu. Daripada jalan-jalan di dieu. Mabok kada beda namuran we punga we deh. Yuk. Jadi dia ke uburan usaha sok. Coba batur di ditu mah ya Bu Neneng, ya Pera. Seur batur gitu. Seur batur, Pak. Terus hampir aya bade setahun ya teh ya. Setahun setengah. Jadi diobatinnya langsung tuntas itu hanya sekedar lagi yang ngukul. Terus ayah seurani itu? Ayah. Nggak seurani itu sih dengan ayah gitu, ada 5 langkung gitu ya? 5? Nah, 6. 6 orang. 6 tuh. Ayah batur mah di situ nak ya? Enak, sok. Mungkin emak dan bapak nggak dari itu. Nggak dari itu. Tenang awalnya. Bapak rek ngelongokan kali itu. Ya karunya kan ya di Jakarta. Ke Jakarta. Lagar pemerintah. Aduh. Non pemerintah, Pak. Saya pemerintah. Lawan ya. Relawan. Relawan ya. Bisa kayak ngaku-ngaku di partai kan itu. Tidak ada. Saya Pak Tenopi yang nyalonkan caleg. Bukan caleg ya. Alhamdulillah gitu. Udah datang ke sini gitu. Saya juga enggak menyangka bisa datang ke sini, cuman saya turut prihatin juga karena kan keseringan kan ke rancah. Kalau misalkan saya lagi di desa kadang ada, bahkan Kamis kemarin pun sempat minta minum katanya gitu, asing gitu.
meskipun bukan saudaranya tapi kan tetap gitu. Bahkan kan yang saya lihat kan bukan teh mamanya aja, terus kan ini perlu bayi diselamatkan untuk masa depannya gitu. Betul. Kan gitu. Itu Pak, kalaupun misalkan nanti anaknya mau diambil, mangga itu kan hak Bapak gitu kan. Oh, enggak langsung semena-mena diambil sama Tenopi, enggak. Justru Tenopi pengen membantu anaknya, ibunya juga gitu kan. Kalaupun misalkan di sana juga nanti diurus sama ibunya juga, enggak dipisahin gitu. Siapnya? Nama lah cuma cok salin, yuk siap-siap cok salin, ayo jang-jang pak, saya kurang ayo maju, ikut cok salin maju, yuk kerumah, nanti mama jalan-jalan, mau ayo, umum sana, nanggil sah, mama, umum, pun mama Halim, bapak lu cina. Moal itu kata sih ke moal. Kita ke pasar rancah wa yuk. Ngeliling pasar rancah yuk. Jalan-jalan. Ayo, jalan-jalan. Yuk. Beli buah segala ada. Main-main buah kan. Yuk. Yuk. Ayo. Jajan. Guys, jadi alhamdulillah kita udah selesai mas. Alhamdulillah. Nah intinya jangan sampai nanti ada fitnah. Iya. Nah jadi kita di sini mau mengklarifikasi. Ini ada Pak RT juga di sini Pak. RT sini Pak. Sini ya Pak. Pak RT. Mana Pak RT? Tuh. Oh itu Pak RT kok di belakang. Jadi di sini kita mengklarifikasi bahwa niat kita datang ke sini hanya ingin membantu Mbak apa namanya? Mama. Sampai melahirkan. Iya. Kalau nantinya pada saat setelah melahirkan pihak keluarga ingin menerima bayinya, ya kita dengan senang hati. Iya. Gitu. Silakan dibawa. Iya. Jadi kita nggak ada intervensi untuk bayi ada di kita. Enggak. Niat menolong sampai tuntas. Betul. Kalaupun nanti keluarga tidak mampu untuk merawat bayinya, ya silakan dititipkan ke kami. Tapi dititipkan ya, bukan untuk diadopsi. Betul. Gitu. Jadi beda halnya konteksnya sama diadopsi. Kalau diadopsi, ya mungkin kita secara negara dan sah ya. Gitu. Tapi kalau ini kan hanya menitip perawatkan ke kami. Gitu. Jadi nggak ada niat untuk mengambil alih atau seperti apa, nggak ada. Yeah. Di sini kita niat, biar lillahi ta'ala ngebantu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja sih. Ya, itu aja sih Pak penjelasannya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak, jadi nanti jangan sampai ada giringan-giringan yang nggak baik ya mas. Betul. Itu walaupun terkadang niat kita baik, banyak oknum yang menyalahgunakan kebaikan kita gitu. Nanti disangkanya kita aneh-aneh. Ya, soalnya sensitif ODGJ ada hamil gitu. Betul. Kan. Takut ada hal-hal yang seperti itu. Ini kan disaksikan ada jajaran-jajaran juga ya Pak ya. Kalau misalkan ada apa-apa ini bisa dipertanggungjawabkan juga kita gitu Pak, seperti itu. Yang intinya sih kita merawat mulai dari kandungan ya mas. Kita nggak tahu loh namanya di kandungan bayinya seperti apa gitu, fisiknya seperti apa. Tapi ya kita namanya kita mau ngebantu ya kita terima aja. Betul. 100% ODGJ yang kita rawat itu mulai dari kandungan. Jadi semua biaya itu kita yang nanggung. Dan banyak banget ODGJ yang terlantar tidak memiliki identitas diri ya mas. Betul. Gitu. Jadi kita tidak pernah ingin memisahkan ibu dan anak. Semua kita rawat termasuk Vera. Gitu. Pelurah alhamdulillah. Ya Pak. Pelurah. Ya Pak. Pak. Jadi ini Pak, klarifikasi bahwa kita kesini hanya Bapak izin ya Pak. Jadi kita kesini tuh
bukan untuk apa-apa, pure membantu ibu Amah beserta kandungannya, Pak. Bila mana nanti kedepannya mau diambil bayinya, mangga Bapak dengan senang hati kita. Kita pure nggak mau mengambil hak asuh anak, apalagi nasabnya Bapak seperti itu. Makanya kita dikumpulin seperti ini biar menjadi saksi bahwa kita tuh nggak ada mau kepentingan lain untuk membawa anak seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak. Dan kita pun di sini bergerak independen ya Pak, bukan dari pemerintah, nah, dan saya bukan calon caleg juga. Jadi ya Insya Allah karena kewajiban kita ngebantu sesama umat manusia membutuhkan aja sih Pak itu. Karena ini kan konteksnya urgent ya, ibu hamil terus kebayang nggak kalau lagi di jalan tiba-tiba melahirkan seperti apa? Terus atau mungkin setelah melahirkan bayinya dibawa-bawa kemana-mana siang-siang, itu sering banget hal itu terjadi. Jadi kita meminimize itu dengan cara ya kita mengevakuasi, kita obatin mentalnya dan bayinya juga, bahkan sampai lahiran nanti semuanya prosesnya. Gitu. Jadi kita pun nanti akan info ke keluarganya Pak. Siap. Jadi siapapun nanti yang kita hubungin, kita bakal info. Ini kita masukin ke rumah sakit. Yeah. Terus ini udah mau lahiran. Ternyata dokter bilangnya harus sesar dikarenakan ini itu. Pasti kita info keluarganya. Gitu. Jadi kita proses semua transparan. Pak. Mungkin ya kita tahu juga peran dari kelurahan atau jajaran di sini udah baik, Bagus banget, ya mungkin ada peduli gitu kan, seperti itu Pak. Ini ada tambahan Pak? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hujan. Kita mengetahui Medan Pak. Terima kasih bertemu dengan Bapak Ibu. Yang katanya Neng itu ada di YouTube tapi saya belum lihat. Alhamdulillah saya senang sekali Pak, apalagi kesini niat baik mau menolong keluarga Mama di sini yang memang pada dasarnya kami itu dari kepengurusan ya kalau udah lelah bahkan mungkin agak mentok dalam kehamilan ini. Ya gitu Pak. Dibawa kemana? Takutnya yang tadi Neng dikatakan dibawa kemana-kemana, lahiran di jalan itu yang kami takutkan. Betul. Tapi alhamdulillah dengan kedatangan ada sekalian di sini, kami merasa plong, merasa gembira, bahagia. Nah, setidaknya kelahiran Mama sampai kesembuhan Mama ada yang menangani. Amin. Tapi mungkin kalau boleh jujur di sini begini adanya. Iya Pak. Nggak bisa diada-ada memang seperti ya, betul Pak. Terima kasih atas pertolongannya, mudah-mudahan jadi amal ibadah. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan mendapatkan hasil yang baik. Amin. Dan Mama juga menjadi orang yang baik dan sembuh dari penderitaannya, sehingga kami juga merasa senang dan merasa tidak lagi terbebani. Memang secara tidak langsung Bapak RT, Bapak RW di sini merasa selalu terbebani dengan kejadian ini. Bahkan sekarang ya tadi dikatakan mentok. Tapi alhamdulillah dengan hal ini mudah-mudahan apa yang jadi beban kita itu bisa terselesaikan dengan acara seperti ini. Itu aja barangkali ucapan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya dari sini. Jalannya udah seperti itu. Sekali ini bisa datang di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita senang banget karena aparat di sini mendukung ya Mas. Itu kan emang niat kita kan melakukan kebaikan, tapi kalau kita disupport itu kan akan lebih menjadi kekuatan untuk kita gitu. Kadang kita nggak butuh sesuatu sambutan yang meriah atau apa, tapi dengan seperti ini aja saya udah sangat merasa dihargai gitu. Alhamdulillah. Jadi kita mohon izin Pak, karena kan perjalanan lumayan 6 jam ya ke Jakarta, dan ini kita harus mampir ke Bogor karena mau langsung kita bawa ke rumah sakit gitu. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, kita izin langsung dibawa ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak. For yourself. But oh, how I wish that things were different. Oh, how I wish that things could change. But I'm not 19. I'm not naive, I just wish my heart would tell my mind what I feel. Wah, tapi suara dos mah. Bentar kan yang mana ya, gampang. Wah. Oh, kan.
Well, I can't take this bed we're sleeping in. Who built the wall here in between? 'Cause I thought that being strong was the measure of a man. Delilah, can you see what you've done to me? And oh, how I wish that things were different. And oh, how I wish that things could change. But I'm not 19, I'm not naive. I just wish my heart would tell my mind what. If I could get you back to